antara tiga kabupaten, Kabupaten Tolikara, Lanijaya, dan Jayijaya. Saya, Wakapolres, Ketua DPR, dan beberapa anggota DPR, serta Kepala Puskesmas dan beberapa pejabat Mamuramo Tengah, pagi ini kami ada di Gereja Injil Indonesia Gidi di Kampung Inaga yang dibangun oleh pemerintah Mamuramo Tengah, yang belum selesai dan akan dikerjakan tahun ini untuk selesai, dan juga ada di wilayah Puskesmas Ikuanak, Distrik Kelila, yang ada di wilayah Poga, yang dimana hari ini agenda kami dalam penyerahan bantuan BAMA kepada masyarakat, yaitu beras 1 ton, supermi 20 karton, dan juga minyak goreng 2 karton. Ini kami lakukan bantuan ini seperti kampung yang lain di Kabupaten Mamuramo Tengah, karena sudah sejak tanggal 30 Maret kami telah menutup akses jalan dari kabupaten ke distrik maupun dari distrik ke distrik. Sehingga hari ini pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Kampung Inaga. Yang kedua, kami juga hadir untuk melihat perkembangan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PKM, Puskesmas Ikuanak, di Distrik Kelila, di Kabupaten Mamuramo Raya, yang ada di wilayah Poga. Puskesmas kami sampai hari ini itu satu-satunya puskesmas di tiga kabupaten yang aktif melayani. Puskesmas dari Lanijaya, Kabupaten Lanijaya, dari Kabupaten Tolikara, dan juga Kabupaten Jayijaya itu tidak melaksanakan pelayanan sejak virus corona ini melanda dunia, Indonesia, Papua, dan juga wilayah Lapago. Hanya Puskesmas Mamuramo Tengah, sehingga pemerintah hadir untuk memberikan bantuan alat kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan juga ada bantuan BAMA yang disiapkan oleh pemerintah Mamuramo Tengah melalui Dinas Kesehatan. Nah, pemerintah aktif ya, mendukung penuh para medis yang ada di semua wilayah Kabupaten Mamuramo Tengah. Hari ini saya bagi beberapa pejabat masuk di kurang lebih 6 puskesmas untuk memberikan alat kesehatan dan juga bantuan makanan dan juga biaya lauk pauk. Ini akan kami dukung terus sampai virus ini hilang dari muka bumi atau di Kabupaten Mamuramo Tengah lebih khusus. Kenapa pemerintah aktif untuk melakukan ini? Ya, kami hari ini satu orang dinyatakan positif yang hari ini ada di rumah sakit rujukan di Kabupaten Jayijaya. Harapan kami satu ini akan sembuh. Sekalipun sudah dinyatakan positif, tapi kami punya keyakinan dia akan sembuh. Yang kedua, kami juga lakukan pencegahan dengan melakukan rapid test dan juga pengecekan suhu badan. Ini dilakukan di seluruh wilayah. Dan hasil ini kami bisa tahu sejauh mana masyarakat Mamuramo Tengah itu dalam posisi ODP, PDP, dan juga positif. Dengan adanya pelayanan seperti ini, maka pemerintah bisa melihat sejauh mana orang Mamuramo Tengah bisa terserang virus corona dan juga tidak terserang. Untuk itu kehadiran saya dengan Pak Kapolres, Ketua DPR dan anggota, dan juga Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran pemerintah Mamuramo Tengah dengan tujuan cuma satu. Kami hadir di sini sekalian menolak, menyatakan kami tolak virus corona hadir di wilayah Poga, di masyarakat Inaga, dan juga masyarakat Distrik Kelila, dan juga Kabupaten Mamuramo Tengah, Provinsi Papua, dan juga Indonesia. Untuk itu, terima kasih atas dukungan doa dari masyarakat Mamuramo Tengah yang sering mendukung doa di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah, untuk bagaimana virus ini tidak menyebar sampai di kampung-kampung. Kami menyadari bahwa alat kesehatan kami terbatas, petugas kami terbatas, dokter kami terbatas, sehingga kalau virus ini masuk di masyarakat pegunungan, itu sangat sangat berat. Sebagai Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, juga kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah menyatakan bahwa telah memperpanjang penutupan akses darat, laut, maupun sungai yang akan berakhir tanggal 6. Harapan kami itu penutupan ini akan berlanjut. Kami di Jayijaya atau di wilayah Lapago telah menyatakan tutup, dan itu sampai virus ini selesai. Ya, itu saya menyampaikan terima kasih, dan juga kepada Bapak Kapolda, Pangdam,
seluruh jajaran Ketua DPR Provinsi, Ketua MRP yang semua kita setiap hari bangun tidur sampai malam, dari pagi sampai malam kita hanya berpikir corona. Karena masyarakat Papua sangat sedikit. Kami hadir untuk menjaga yang sisa ini dari yang tersisa. Terima kasih. Ya, kepada petugas medis yang khususnya ada di PKM Ikuanak di wilayah Boga, biarpun teman-teman telah menutup pelayanan kesehatan di puskesmas yang ada di sini dari Kabupaten Tolikara, Lanijaya maupun Jayawijaya, tapi harapan Bapak kamu melayani terus. Ini pelayanan kemanusiaan, jadi harus dilayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua, ya, alat kesehatan yang pemerintah siapkan sangat terbatas. Ini dari pemerintah daerah, belum kami menerima bantuan dari pusat. Kalau ada bantuan pusat ini, dan Bapak bertanggung jawab untuk keselamatan kamu, untuk makan minum kamu, khususnya tenaga, ya. Bapak hadir ini membuktikan bahwa kami hadir, Bupati hadir untuk mendukung penuh pelayanan kesehatan di PKM Ikuanak, Kabupaten Mamuju. Yang berikut kepada masyarakat, ya, saya sudah bilang kepala kampung, tidak usah tinggal di Wamena. Tinggal di Wamena itu yang akan ke sini bawa virus kasih masyarakat. Masyarakat mereka tinggal. Jadi harapan saya masyarakat khusus Kampung Inaga ini tidak lagi untuk turun naik Wamena, karena ya kita tahu semua terpusat, orang pegunungan ini terpusat di Wamena. Kalau sudah terpusat berarti mereka berkumpul, dan kami takutkan penyebaran itu sedang terjadi dan akan terjadi, dan itu akan membahayakan keselamatan bagi masyarakat yang ada di kampung. Oleh sebab itu harapan saya masyarakat Desa Inaga untuk tidak beraktivitas keluar dan masuk di dari Kampung Inaga ke distrik Kelila, ke distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya maupun di Kabupaten Jayawijaya. Demikian, terima kasih.